Selamat datang di channel YouTube Silalahi Daniel. Di video ini, saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat flash disk tahan terhadap virus. Bisa dibilang kita membuat antivirus di flash disk. Caranya yaitu kita menggunakan aplikasi bawaan PC atau komputer. Jadi yang harus kita sediakan itu komputer atau laptop dan juga satu buah flash disk. Oke, setelah itu dimasukkan dulu atau dicolokkan dulu flash disknya. Setelah itu kita bukalah aplikasinya. Aplikasi apa yang kita gunakan? Itu aplikasi CMD atau Command Prompt. Langsung kita buka dari sini, klik ini, atau bisa juga Windows R. Oke, yang manapun jadi ya, klikkan CMD. Kalau dari sini, oke, kalau kita menggunakan Windows R itu dari keyboard. Setelah itu enter. Oke, muncul dan inilah tampilannya CMD atau Command Prompt. Oke, setelah itu gampang sekali, teman-teman cukup untuk mengikuti atau mengetik seperti yang saya ketik di layar ya. Oke, mari kita mulai. Oke, guys, mungkin ada yang bingung. Itu G dari mana, Bang? Oke, biar saya jelaskan. G itu adalah lokasi flash disk kita ada di mana. Ini saya, ini ya. Ini flash disk saya, botol namanya. Dia ada di G. Mungkin teman-teman bisa di H, G, atau I. Jadi, tinggal diganti saja ya. Setelah diketikkan, enter. Oke, lanjut. Ikuti atau ketikkan seperti yang saya ketik, enter. Oke, begini teman-teman, jika salah, di atas saya buat G, di bawah saya buat H, maka dia tidak akan ditemukan, jadi harus sesuai ya. Oke, mohon maaf saya salah ketik. Nah, ini baru benar ya. Lanjut. Kemudian klik enter. Oke, ikuti terus ya. Ketik saja seperti apa saya ketikkan. Jangan salah, karena kalau salah akan seperti ini dia muncul ya. Enter. Oke, teman-teman tidak usah hiraukan. Ini namanya tidak sesuai katanya, tapi nanti akan saya jelaskan gimana dia itu berhasil. Oke, kita lanjut lagi ya. Ketik lagi. Oke, diketikkan lagi seperti ini teman-teman ya. Setelah itu klik enter. Oke, kalau sudah seperti ini dia, ini sudah berhasil. Oke, bagaimana kita tahu ini berhasil atau tidak? Oke, ini bisa kita minimiskan atau kita tutup karena sudah selesai. Masuk ke flash disk kita. Ah, ini flash disk saya tadi botol. Ini dia autorun. Dia akan ada folder autorun di dalam folder itu. Ada folder lagi, con. Nah, folder con ini tidak dapat dihapus. Tidak percaya, coba ini ya. Klik kanan. Sorry. Kita pilih dulu. Klik kanan. Delete. Ah, tidak bisa dihapus. Oke. Kita tes lagi. Ini juga tidak bisa dihapus. Oke, sekian tutorial membuat flash disk kita kebal terhadap virus. Oke, jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe, dan tinggalkan komentar di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman.